Saya akan mengganggu, Pak. Sudah. Pak Suhani. Ya Jabar, ya Kohar. Ya Jabar, ya Kohar. Ya Jabar, ya Kohar. Ya Jabar, ya Kohar. Pak, mohon maaf nih, Pak. Ya, mohon maaf nih. Ya, oke, siap. Monitin. Kami tidak akan mengganggu ketentraman Bapak-Bapak. Mohon maaf. Oh, iya. Ya. Kami melaksanakan tugas, Bapak. Kami dari Polda ada perintah. Ya, Pak. Kami hanya menyampaikan ada surat panggilan buat pas beki. Itu aja. Kalau memang belum ada, kalau memang nggak ada, nggak apa-apa. Itu aja. Jadi gini. Ya, Bapak. Kami gini. Tidak akan mengganggu ya. Ketentraman Bapak. Iya. Mari kita bicara. Ya. Kami sebagai ya. Pengaman utama. Ya. Tidak menerima apa. Iya. Ya, oke. Itu aja, Pak. Ya. Siap. Ya, oke. Boleh foto, boleh kamera, Mas. Ya, Pak. Oke, ya. Oke. Mohon izin semuanya dengan kalimat ya. Ya. Makasih, Pak. Enggak saya kami enggak akan mengganggu kita sama Bapak. Ya. Ya. Ya, makanya. Makasih, Pak. Assalamualaikum, Pak. Ya, Pak. Ya, Jabar, ya Kohar. 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 Ya, Jabar, Dikejar. Cak, ini yang P21 yang kasus Jombang itu. Iya. CTP dan CTP. Goyang yang di atas aja nih ditahan. CTP dan. Terkait dengan kasus Jombang, secara fakta yuridis bahwa tanggal 4 Januari kasus itu sudah dinyatakan P21. Maka tahapan berikutnya, penyidik telah melakukan pemanggilan yang pertama, itu hari Jumat. Kemudian hari Jumat tidak datang, yang bersangkutan lewat penasihat hukum memohon penundaan karena yang bersangkutan sakit, minta untuk sampai tanggal 10 Januari. Kemudian panggilan kedua tanggal 10 Januari, kita telah layangkan, kemudian yang bersangkutan tidak hadir. Untuk keterangan tidak hadirnya, sampai saat ini kita belum mendapatkan fakta itu. Kemudian kelanjutan dari fakta itu kita berharap kepada saudara tersangka untuk taat dan kooperatif menjalankan hukum ini karena kasus ini sudah P21. Tinggal kita, kewajiban kita untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan untuk proses peradilan ke depannya. Saya kira itu. Dan ada kesulitan mengeksekusi tersangka karena kemarin sempat di demo sama santri. Saya kira bukan di demo ya, kemarin penyidik memang untuk menjalankan surat perintah membawa karena yang bersangkutan tidak ada di tempat menurut keterangan yang ada di jaga di situ. Kemudian kita sudah menerbitkan DPO untuk proses selanjutnya kita akan melaksanakan upaya paksa. Tinggal teknis waktunya akan kita atur kemudian. Bekas yang kekurangan itu apa, Nan? Mungkin bisa jelaskan. Apa? Bekas yang kekurangan sehingga belum P21 sebelumnya itu. Itu teknis ya. Oh. Sudah cukup lah. Karena kasus sudah mereka P21. Harapan kita tinggal itu. Untuk tersangka, untuk kooperatif dan taat terhadap proses hukum. Ada tinggal waktu sampai kapan ini, Nan? Ada tiga waktu sampai kapan nanti dilakukan upaya paksa? Karena pola penyidik secepatnya kita akan laksanakan. Oke. Okay.